Hakikat sirah nabawiyah merupakan gambaran risalah misi yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Tujuannya ini kembali kepada misi daripada risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga pastinya kembali kepada risalah dari para setiap nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun Allah Ta'ala utus di atas muka bumi dari setiap nabi dan rasul, kecuali targetnya, tujuannya bagaimana mengajak umatnya kepada penghambaan diri atau penghambaan kepada makhluk, menuju kepada penghambaan yaitu Rabbul Ibad, kepada pencipta daripada seluruh hamba, dari para seluruh makhluk, yaitu mengajak kepada At-Tauhid. Karena ini sudah menjadi misi pakem yang utama, yang dari para setiap nabi dan Rasulullah walaqad ba'athna minkum ummatan rasulan an a'budu Allah wa atta'u. Tidaklah kami mengutus dari para nabi dan rasul kecuali setiap dari para rasul untuk mengajak umatnya hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak umatnya yaitu daripada penghambaan kepada makhluk menuju kepada penghambaan kepada yaitu Rabbul makhluk, Rabbnya Rabbul ibad, dengan sekaligus mengingatkan, mewanti-wanti, mengingatkan umatnya untuk menjauhi daripada yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.